Halo Jogja Tripper, gimana kabar kalian? Di video sebelumnya, kawan-kawan saya ajak menyaksikan pagelaran seni Jatilan Putri Mekar Budoyo. Dan di video kali ini, kawan-kawan saya ajak jalan-jalan dan eksplor bareng ke Bukit Paralayang Watu Gupit, Parangtritis, Yogyakarta. Yuk, ikuti terus yo. Untuk menuju Bukit Paralayang ini rutenya menanjak ya, dan harus diperhatikan kondisi kendaraan kita dan juga harus ekstra hati-hati. Buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Dan untuk tiketnya, yang pertama kawan-kawan harus membayar tiket retribusi kawasan Pantai Depok dan Parangtritis sebesar Rp10.000 per orang. Dan yang kedua, kalian harus membayar tiket retribusi kawasan wisata Bukit Paralayang Watu Gupit sebesar Rp5.000. Untuk parkir mobil Rp5.000 dan untuk parkir motor Rp3.000. Nah, di sini juga ada nih menu-menunya nih. Menu-menunya standar ya, harganya. Ini saya ke bagian bawah ya. Sunset bagus banget ini. Tapi nanti kita nikmatinnya dari atas ya. Nah, di bawah itu ada kayak macam apa itu, menara ya. Tapi saya kurang paham itu menara apa. Dan kayaknya nggak ada akses ke sana. Ini sampai sini aja nih aksesnya nih. Nah, kira-kira kalian bisa menikmati kulineran di sini nih. View-nya pantai selatan langsung ya. Dan ini wisata rekomend banget ini untuk kalian ketika kalian berlibur di Yogyakarta nih. Kalian sore hari bisa kesini nih, menikmati sunset, menikmati view laut selatan ya. Dan ini cuacanya bagus banget nih. Jadi kita coba explore yang bagian ke atasnya ya, Bukit Paralayang ya. Lewati tangga itu ya, lumayan ngos-ngosan juga. Ini wisatawan-wisatawan yang mau menikmati sunset ya di Bukit Paralayang nih. Banyak banget ya wisatawannya sini. Nanti kita akan coba, semoga dapat sunset yang bagus ya. Ini kita jadi kalau ke atas nih ngelewatin beberapa tempat untuk ini ya, kulineran ya, tempat nongkrong ya. Nah, itu adalah salah satu warung ya. Thank you.
kita udah nyampe di puncaknya. Lumayan ngos-ngosan. Dan ini semuanya nih menunggu saat sunset ya. Sekian dulu video kali ini. Untuk kalian yang ingin liburan ke Jogja, bisa menghubungi Jogja Trip. Untuk nomor WA-nya saya tulis di deskripsi. Terima kasih, berkah dalam, and see you.